Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Kabar terbaru di siang hari ini tentunya datang dari Dedek Lesti Kejora nih para sahabat, yang kemarin diinterogasi oleh Gilang Dirga di channel YouTube-nya Edis Gilang ya. Di sini sungguh dibikin mewek oleh Lesti Kejora dan sampai banjir air mata nih. Dan di sini ada komentar dari Sumargo Deni ya. Gila, kau apain Lesti Kejora nih, khusus untuk kakak Rizky Billar ya. Deni Sumargo berkomentar. Lalu Rizky Billar pun menjawab komentar dari Deni Sumargo. Dibikin nangis bang, untung langsung kuusap air matanya 4 hari kemudian. Aduh, bikin bengek nih kak Rizky Billar ya. Masih aja nih jailnya aktif ya. Aduh, kagak sekalian tuh pak diusapin air matanya, nunggu lebaran nanti katanya ya. Dan ada info penting dari Ibu Harsiwi Ahmad nih pada sahabat. Ada Bismillah Cinta Mega Mini Seri Ramadan akan hadir sore ini ya. Tentunya tayang setiap hari pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk tonton Mega Mini Seri Bismillah Cinta, karena bakalan ada keseruan-keseruan dan bikin penasaran tentunya. Di kabar berikutnya nih datang dari Arafi Ahmad dan Rizky Billar, sebagaimana yang telah direpost kembali oleh Lesdar Lovatics. Di sini ia pun menuliskan sebuah caption nih. Wah, Arafi Ahmad sudah mengetahui ternyata rencana pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora, serta tanggalnya pun sudah tahu ya. Makanya Arafi dan kakak Rizky Billar ketika berada di sahurnya Ramadan kemarin ya, kakak Rizky Billar dan Rafi Ahmad membicarakan tentang pernikahan, namun kakak Rizky Billar belum bisa banyak komentar ya. Namun yang paling bahagia, Rafi Ahmad akan mensponsori pernikahannya Leslar di Rans Entertainment. Wah, luar biasa. Terima kasih ya Rafi Ahmad atas supportnya kepada Leslar. Dan di kabar berikutnya nih, kabar bahagia dari Lesti Kejora nih para sahabat, baru saja di up. Baru sehari udah trending nomor 4 nih. Wah, luar biasa sekali. Yang tentunya ini adalah sahur pertama ya Dedek Lesti Kejora bareng keluarga tercinta. Langsung saja trending di nomor 4. Hebat ya, Ilal baru masuk vlog mamanya pertama kali udah trending 4 aja. Di sini Dedek Lesti Kejora sahur pertamanya bareng keluarga plus Ilal ya, boneka kesayangan Lesti Kejora yang diberikan oleh sang calon suami tercinta Rizky Billar. Kita doakan yang terbaik untuk Lesti Kejora dan karyanya, semoga bisa menjadi booming lagi ya. Dan di sini ada deretan trending nih Lesti Kejora. Ada trending di nomor 17, Selfiyama featuring Lesti Kejora Bismillah Cinta ya. Dan ada simulasi nikah sama Dede Lesti Kejora istri idaman, serta ada trending 4 sahur pertama bareng keluarga plus Ilal. Kita doakan dan support terus nih para sahabat karya-karya dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Semoga selalu bisa menjadi trending nomor 1 ya. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama Mimin tentunya di Leslar Update. Tetap stay tune di channel ini ya, karena ada vitamin dan cidukan dari Leslar selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.